nggak bisa dibuka dan nggak bisa dibuka. Ya, ini lengket dan ini lengket. Sudah lengket ya? Tangannya lengket. Ini belum. Tapi ini lengket banget. Pengen dibantu dilepasin ya. Caranya ngelepasin begini. Ini begini lingkaran, oke? Terus ini kan jadi lengket. Ini lengket. Terus ini begini lingkaran, oke? Nah sekarang begini. Ini nanti bisa dibuka, tapi anehnya ketika ini nanti bisa dibuka, ini justru nggak bisa dibuka dan semakin nempel dan semakin lengket. Maka ini menjadi sebuah rantai yang sangat kuat dan tidak bisa dilepaskan. Semakin Anda berdua mencoba membuka, maka ini nggak bisa dibuka karena ini semakin lengket dan semakin lengket. Ini semakin lengket dan semakin lengket. Maka ini semakin lengket menjadi seperti rantai. Nempel semakin kuat seperti magnet, seperti lem ya. Selosi lem semuanya semakin nempel dan semakin kuat. Tapi anehnya ini sekarang bisa dibuka. Sekarang bisa dibuka. Ini juga sekarang bisa dibuka. Bisa dibuka kan? Tapi ini yang menjadi masalah sekarang. Ini bisa dibuka, kan? Semakin ada mencoba, semakin lengket. Love ya gue. Love ya gue. Ya semakin ada mencoba, itu justru semakin nggak bisa dibuka. Semakin kaku, semakin lengket seperti magnet. Oke, selamat atas perkawinan. Oke, ya karena sudah jamnya makan siang, maka kita akan makan siang juga. Kita tinggal Mas Ardi dan Mbak Utara di sini saja, biarkan. Ini boleh makan setelah dia bisa ngelepasin. Oke, semakin ada berusaha, maka semakin lengket. Oke, biar dicoba dulu. Oke, nah tapi gini, saya tidak ingin menyiksa. Saya tidak ingin menyiksa, karena saya pengen ada, saya bantu. Saya pengen, tetap pengen dibantu kan? Saya pengen dibantu. Oke, saya butuh kacamata biar saya amankan dulu, maaf ya. Saya mohon maaf, biar saya amankan. Master. Oke, sebentar. Ini saya copot, saya amankan dulu. Oke. Nah, jadi gini. Ini kan harus dilepas kan? Harus dilepas. Nah, pada saat dilepas, ada sarannya, ada caranya. Caranya agak maju sedikit ke sini. Agak maju. Caranya gini. Anda fokuskan kan sini. Sekarang fokusnya juga tutup mata. Oke. Sekarang buka lagi, buka lagi. Sudah, fokus ke saya. Punya tempat yang indah, apa? Di tepi hutan ya, tapi Anda punya tempat yang indah. Oke, danau, hutan, dan danau. Sekarang lihat ke saya, lihat. Bayangkan tempat yang indah tadi, bayangkan tempat yang indah tadi. Bayangin, sudah, bayangin ya. Bayangin, oke. Bayangin. Boleh dengan mata terbuka. Lagi bayangin. Oke, sudah. Semakin Anda membayangkan, semakin muncul tempat yang indah tadi. Ini akan semakin kendor dan semakin melemas dan semakin kendor. Anda boleh buka mata, bayangin terus. Oke. Biar lebih jelas untuk mata ini. Dan ini semakin mengendor, visualisasi Anda semakin jelas. Tapi tubuhannya menjadi semakin lemas pada bulan ketiga. Masuk ke dalam tidur Anda.